wisata ini tujuannya yang pertama adalah agar kejadian yang kemarin tidak terulang. Dan sesuai dengan peraturan daerah di Pergub 1818 di pasal 57, di situ kami bisa menutup sementara dalam rangka penyidikan lebih lanjut oleh PPNS ataupun kepolisian. Gitu, Pak. Pak, ya. Kalau dari catatan Satpol PP sendiri, Pak, untuk All City ini sudah kedapatan berapa kali ditemukan barang bukti narkoba di dalamnya, Pak? Kalau setahu saya waktu bulan April sempat ada kejadian, tapi waktu itu tidak terbukti kalau memang dari All City gitu. Makanya waktu itu belum diambil tindakan untuk penutupan. Nah, kemarin sudah ada penangkapan lagi 52 orang gitu. Nah, kita masih menunggu rilis resmi dari BNN Provinsi DKI Jakarta. TDUP-nya juga belum dicabut sampai dengan saat ini, jadi kita tutup sementara dalam rangka penyidikan. Untuk sampai kapan Pak tutup sementaranya? Tutup sementara kita nunggu sampai izinnya dicabut, Pak. Kalau memang terbukti bersalah, izinnya dicabut, baru kita lakukan penutupan untuk permanen, Pak. Tapi dari hasil sementara seperti apa, Pak? Ya kita lihat hasilnya, Pak, hasil penyidikannya, Pak. Iya. Terima kasih.